Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Kami Dewan Pengurus Pusat Naqabah Ansab Awliya Tis'ah atau Na'at memberikan jawaban terhadap pernyataan Habib Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak punya keturunan laki-laki, seperti yang disampaikan dalam video bantahan Habib Bahar yang disiarkan di channel Syed Bahar bin Smith Official. Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Na'at adalah lembaga pencatat keturunan Wali Songo dan kerabatnya. Kami punya data dan juga manuskrip yang dipegang oleh Lembaga Penelitian, Pencatatan dan Pelestarian Silsilah Na'at atau LP3SN, dan tidak memerlukan pengakuan dari Rabithah Alawiyah seperti permintaan Habib Bahar bin Smith. Hal ini dikarenakan, satu, Rabithah Alawiyah tidak punya data keturunan Wali Songo, dan surat edaran Maktab Daimi nomor 39 garing MDRA garing 6 Romawi garing 2020 tidak menyatakan keturunan Wali Songo terputus. Maktab Daimi hanya menyatakan tidak punya data keturunan Wali Songo, bukan seperti fitnah yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith seakan-akan Rabithah Alawiyah menyatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Dua, karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Maka pernyataan Habib Bahar bin Smith dan oknum habaib yang menyatakan Wali Songo tidak mempunyai keturunan laki-laki adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang tidak berdasar dan tidak perlu dipercaya. Demikian maklumat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan 16 April 2023 bertepatan dengan 25 Ramadan 1444 Hijriah. Ketua LP3SN Kyai Haji Abdul Hanan ditandatangani. Ketua Umum Na'at Kyai Haji Ilzamuddin ditandatangani. Sekretaris Umum Na'at Bintara Yahya ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan Ihsan ingin menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang apakah Wali Songo ini ke bawahnya memang tidak ada catatan. Keturunan Wali Songo ini mencatat silsilah tiap generasi ke generasi. Hanya memang di luar mungkin berkembang seakan-akan keturunan Wali Songo tidak mencatat itu, karena untuk mencatat silsilah ini ada syarat-syarat khusus gitu. Dan apa namanya, pencatatan silsilah itu sudah dimulai sejak masa Mbah Sunan Ampel. Jadi yang mencatat pertama silsilah keturunan Wali Songo itu adalah Raden atau Syekh Suluki atau Syekh Sulokeh, Syekh Suluki. Beliau adalah menantu daripada Mbah Sunan Ampel sekaligus ponakannya. Jadi Mbah Suluki ini yang mencatat pertama, yang diperintahkan pertama untuk mencatat keturunan daripada Wali Songo. Jadi beliau itu anak daripada Raja Pandita Gresik. Raja Pandita ini kan kakaknya Sunan Ampel, gitu ya, punya anak Kiai Suluki atau Syekh Suluki. Kemudian dinikahkan dengan
putri dari Pasundan Ampel, jadi menikah sepupu. Nah, beliaulah penjabat pertama daripada silsilah keturunan Wali Songo. Ya, sejak itu, sejak Syekh Saluki itu, karena kan apa namanya pencatatan silsilah ini sejak Syekh Saluki itu, beliau makamnya ada di Nganjuk. Sekarang kayaknya sudah bagus bangunannya itu. Nah, kemudian setelah Syekh Saluki itu dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sampai kemudian sekitar abad 1700-an itu dibentuklah tim 12 gitu ya, untuk mencatat silsilah keturunan pada para wali songo. Nah, pencatatan ini ada dua ya, di dua kalangan, yang satu di kalangan kiai, yang satu di kalangan keraton. Ya, ada di dulu kalau setelah apa namanya setelah Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, kemudian Mataram pecah menjadi apa namanya Surakarta dan Yogyakarta. Tetapi juga dari kalangan kiai juga mencatat silsilah itu. Kalau tingkat validitas data ya, karena ini bukan dicatat oleh satu orang, satu keluarga, tetapi semua keluarga ini banyak yang mencatat gitu ya. Bahkan wakila ada tim khusus 12 orang gitu ya, 12 orang yang mencatat silsilah gitu ya. Sehingga saling mencatat ini seperti kalau di hadis itu mutawatir ya. Mutawatir itu adalah sesuatu hadis yang derajatnya kan tinggi, karena diriwayatkan bukan hanya satu orang, banyak orang gitu ya. Sehingga kalau saya mencatat salah di sini, pasti akan di cross check dengan catatan yang lainnya begitu. Jadi tingkat validitas datanya itu insya Allah tidak diragukan. Yang mencatat ini bukan hanya kalangan kiai gitu ya, tetapi juga keraton gitu ya. Dan yang dicatat ini ya, begini ya, untuk validitas datanya, yang dicatat ini adalah bukan hanya laki-laki ke atas, bukan. Tetapi ini istrinya siapa, saudara istrinya siapa, terus dengan pasangan-pasangannya semuanya, dengan anaknya jumlahnya berapa ditulis semua, terus anaknya ini menikah kemana, dicatat semua. Oleh sebab itu, karena ini mencatat bukan hanya jalur laki-laki saja, tetapi perempuan juga dicatat, anak keturunan yang perempuan dicatat, dan saling kawinnya itu dicatat, sehingga ini adalah sebuah buku besar yang validitasnya insya Allah tidak diragukan lagi, begitu ya. Nah, memang ada sebagian anak cucu Wali Songo yang kemudian mastur ya. Tetapi mastur ini bukan tidak ada catatannya, bukan ya. Begini ya, ada banyak motif gitu ya. Di antaranya adalah karena yang megang catatan itu Belanda, penjajah Belanda itu adalah sangat-sangat suka ketika melihat sejarah gitu ya, mengkaji sejarah gitu ya. Sisi positifnya memang gitu ya. Contoh misalkan merawat candi yang ada, Borobudur dan lain sebagainya, itu kan penemuan-penemuan di zaman Belanda. Bagaimana keseriusan Belanda untuk menghargai warisan-warisan nenek moyang gitu ya. Termasuk juga ketika mendengar ada catatan-catatan kuno akan dikejar oleh Belanda, sehingga keluarga-keluarga yang memegang catatan-catatan kuno itu ya harus memasturkan diri. Kalau tidak begitu, maka ini akan catatan-catatan kuno ini akan dibawa oleh Belanda sebagai bahan kajian. Memang akan ada manfaatnya manuskrip itu terselamatkan, tetapi kita tidak akan punya apa-apa gitu, tidak bisa mengkaji gitu ya. Oh, ada begitu ya, ada betul-betul. Begini ya, karena catatan juga dicatat di keraton, itu kan lembaga resmi legal gitu ya. Karena berkaitan dengan dinasti begitu ya. Karena berkaitan dengan silsilah dinastinya begitu. Sehingga catatan-catatan itu sebuah institusi state, negara gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan ya, lembaga yang akhir-akhir ini aja ya, yang hampir Indonesia merdeka aja. Itu dulu ada namanya Ishaqiyah namanya ya, Robito Ishaqiyah, Al Ishaqiyah. Nah, itu berpusat di
di gurunya Pak Karmo, bahkan yaitu di daerah Cempu sini, daerah Cempu atau yang terkenal dengan Kiai Munir, Kiai Munir Cempu. Itu ada Robitok Ishaki ya. Itu didirikan di zaman Belanda, itu yang akhir ya. Mungkin lebih awal daripada Robitok Alawi ya kalau enggak salah. Sebetulnya sudah ada tetapi karena begini ya, keturunan Wali Songo itu lebih apa namanya? Nasib untuk nasab. Bukan nasab untuk nasib gitu ya. Jadi keturunan Wali Songo itu apa namanya ya, pamali gitu untuk berbicara nasab. Nah, sehingga mereka lebih memikirkan nasib daripada nasab gitu ya. Jadi mencari nasib dulu, bagaimana dia bisa sukses, baru dia untuk kepentingan nasabnya berbakti kepada leluhurnya mencari nasab. Nah, bukan kita mencari nasab untuk nasib, mengetahui nasab kita untuk bangga-banggaan ini loh saya keturunan Wali Songo, mencari bukan itu. Bahkan kemarin ya berbicara kepada validitas ya, selain juga manuskrip juga kita menggunakan keilmuan, mencoba menggunakan keilmuan modern ini ya, apa namanya, uji genetik. Dan keturunan daripada Kiai Munir Cempu ini ada yang sudah tes DNA dan haplo grupnya J malah, dan S kode SNP-nya itu menandakan ada keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya secara manuskrip, uji genetik, tes DNA juga begitu ya. Dan sudah banyak ini yang keturunan Wali Songo yang mulai tes DNA ya. Mereka ya berani apa namanya bertaruh, kalau memang iya, ya iya, kalau enggak ya siap-siap ya berarti bukan. Berarti jalur perempuan gitu. Banyak sekarang yang sudah positif. Ada sekarang ya. Jadi yang kebetulan kami ikut di dalamnya adalah Naqoba Ansar Aulia Tis'ah atau disingkat dengan NAAT gitu. Ada. Dan Naqoba Ansar Aulia Tis'ah ini konsen kepada mencatat silsilah keturunan para Wali Songo gitu. Jadi Wali Songo sementara ini kita membahas dari Wali Songo ke bawah gitu ya. Bukan Wali Songo ke atas, sementara Wali Songo ke atas ya biarlah masih di dalam ranah apa namanya pencarian begitu ya. Ya walaupun ada beberapa nakobah yang sudah menemukan begitu ya, tapi itu apa namanya nakobah luar itu yang mempunyai datanya gitu ya, sehingga kami masih fokus ke bawah gitu ya. Ke depan ya insya Allah dengan beberapa kajian mungkin kita akan juga ke atasnya begitu. Walaupun di data-data kami lengkap begitu ya, tapi kami masih serius ke bawah gitu ya. Kalau ke atas nyambung kepada Rasulullah kan yang penting itu kan ke bawah begitu ya. Karena apa namanya ya? Karena ke bawah itu adalah berkaitan dengan silaturahim. Oh ya, jadi ini adalah salah satu ya. Ini ditulis di sekitar abad 17 akhir lah. Jadi karena kalau kita melihat ini salah satunya ini yang agak terakhir ya, ini di zaman apa ya, generasi keempat lah di atas saya gitu ya, di yang melahirkan pondok pesantren Al-Qurrobiyah juga Ali Sani gitu ya. Jadi generasi keempat di atas ini contohnya. Ini memakai kertas, ini kan bisa dicek ini karena ini memakai kertas Pro Patria begitu ya. Contoh ini misalkan, ini kan dari Nabi Adam ini. Ini silsilah dari Nabi Adam. Ini Abdullah putra datang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setengah pandita fila utawi Abi Bashar alaihi salam putra. Ini tentang Nabi Adam gitu ya. Perbedaan ditulis juga ini tentang bagaimana perbedaan Nabi Adam, ada yang mengatakan jarak dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam segini dan lain sebagainya. Ini moko sawapi wong kang ngurus sejarah iki awit saking Nabi Adam alaihi salam teko maring Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan saking Rasulullah teko maring Kanjeng Sinuwun Giri, lan saking Kanjeng Sinuwun Giri teko maring Kanjeng Sinuwun Syekh Cendana Kewanyar, lan saking Kanjeng Syekh Sinuwun
sinuwun Syekh Cendana teko maring dina kiamat pinadegaken kelawan amoco Quran 30 juz pahalanya seperti itu juga ya. Lan ping 1000 lan pinadegaken kelawan munggah haji ing Mekah mali 1000. Pahalanya luar biasa. Jadi kalau dikatakan anak wali songo tidak mencatat silsilah, ya enggak dong. Karena ini pesannya, barang siapa yang mencatat silsilah anak wali songo, maka pahalanya begini. Tetapi catatan ini tidak boleh diketahui oleh generasi yang muda selama belum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi silsilah itu baru boleh diberitahu ketika sudah menjelang dewasa, sudah menjadi orang baik-baik. Kalau masih anak-anak dah boleh. Makanya anak-anak apa masih belum boleh mengetahui gitu ya. Ini bahkan pahalanya seperti ini, seperti kelawan asidekoh sedekoh emas segunung Uhud pahalanya mencatat silsilah. Ini sudah dicatat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh begini ya, dari misalkan ini ini tentang Sunan Giri misalkan ya, yang mengganti Sunan Sidogiri adalah Panembahan Sidomargi. Sidomargi ini karena Sunan Dalem itu setelah menjabat menjadi raja gitu ya, beliau uzlah begitu ya, resign dari raja. Kemudian lami-lami surut sinuwun Sidomargi kang anggate si kratoni sinuwun praten, kemudian diganti oleh sinuwun praten. Nah si Sunan Dalem ini juga berjuluk Sidomargi, wafat di luar, sehingga makamnya ada di Kolak sini di Madura. Beliau setelah menjadi raja berhenti dari raja, kemudian pergi uzlah gitu ya. Kemudian Sunan Prapen, setelah Sinuwun Prapen Kang Anggotosi Keratoni Sinuwun Kawistu. Jadi setelah Sunan Prapen Kawistu, setelah Sinuwun Kawistu kemudian Abu Tura saking gat Sinuwun Kawistu sampai di sini ya. Ini silsilah contoh. Sinuwun Kawistu Aputra saking garwa Padmi. Ini dari istri pertama Lelimo, ada lima, yaitu Panembahan Emas, Mas Witono, Panembahan Elor, Panembahan Panembahan Dukut, yang perempuan Pak Pangeran Arukan lan Pangeran Alukan. Nah, ini putra saking garwa Anom, dari istri yang kedua. Istri muda. Penambahan wewungkul, nah, ini penambahan wewungkul. Kinuburaken ing kulone Bengawan Bonokromo. Penambahan apa? Bonokromo itu sekarang menjadi Wonokromo. Wonokromo. Sunan Bungkul. Sunan Bungkul. Nah, jadi kita kan dulu nggak tahu siapa Sunan Bungkul itu ya. Ya, jadi ini manuskrip kuno ini dikatakan adalah putra dari katanya. Penambahan Sinuwun Kawistu dari istri yang kedua Sunan Bungkul itu. Nah, ini dikuburakan ing kulone Bengawan Bonokromo. Jadi dulu nulisnya Bonokromo gitu. Ini. Nah, terus setelah itu Panembahan Embeluh, Panembahan Sidolaut ing Peketingan. Peketingan ini daerah Sidoarjo ya. Wadon setunggil awasto Pangeran Uwiru ing Leran desoni, Leran daerah Gresik. Panembahan Ambeluh ini di mana? Ing kulone Kuto Tubin. Tuban. Terus Panembahan Tegalwangi, Aputra Kalih Sami Wadon, hanya perempuan mempunyai dua anak perempuan. Pangeran Gajahan, Pangeran Metahun. Nah, ini. Terus wonton dini Panembahan Kidul, Aputra saking garwa Padmi. Panembahan Kidul dari istri yang pertama. 4 Pangeran Anom, Pangeran Kunci, Pangeran Kertosono, Pangeran Senopati. Terus ini anak-anaknya Sunan Giri tercatat semua ini. Nah, sampai kemudian kita bahas Cendana, sampai ke Cendana. Lan mengkono maleh Nyai Gedhi Kedaton putra lanang setunggil angawas datang ampel ingarini Cendono. Putra
wonten dininya kedikira kekentil abutro, kekentil abutro saking pelanang setunggil angos datang ampel ngarin kabu-kabu. Nah ini sampai terus ini cerita lami-lami muli datang sampang atau temu kelawan paman niro kang ono ing sampang ing deso buyute. Sunan Jendana ke sampang angalih kemudian pindah datang ing kuanyar sampun wonteng ing wonten ing bustan kuanyar nuli ke piyarso. Ini cerita dengan raja ya. Nah ini Pangeran Pakebunan ini nih tulisannya ya. Pangeran Pakebunan atau temu kelawan pamaniro. Siapa pamannya adalah pangeran. Ini contoh yang generasi mulai abad 17 ke Banyu Ayu. Nuli Agarwa Mali saking desa Sokah. Ini kayak Abdul Adim ya. Ini anak-anaknya dari istri yang ke berapa ini? Yang kedua dari desa Sokah. Mempunyai anak Nyai Sekar Bungo, Kiai Mohari, Kiai Nawa, Kiai Batokolong, Kiai Tafsir. Kemudian mempunyai istri lagi gitu ya. Dari anak cucu Sobian, mempunyai anak dari istri yang ke berapa ini? Ketiga. Nyai Ali, Nyai Midhal, Nyai Muhammad, Kiai Abdul Adim Khalifah, Nyai Serima. Kemudian menikah lagi. Oh istri ini, istri tadi istri keempat ya. Ini istri kelima, anak putu Sugame Anggade Putra Swici, yaitu Kiai Bungsu. Kiai Sugame ini wakila ada di Marta Jesa, punya anak satu. Kiai Pandito Putra Swici, Nyai Dawud lan Putra Tutru. Ini anak-anaknya ini dicatat semua. Sumber Toron, Kiai Salam, Ingreng Perang, anak putu Nyai Pandito. Sama dini Kiai Soleh, Putra Nyai Sija, Kiai Ahmad, Ing Tongcung, Kiai Saliman, Ing Merkolak, Aran, Binder Deris. Terus tiap nama ini anak-anaknya dicatat semuanya di sini. Tafsir Kiai Ahmad ini semuanya bilang jejer. Dini Kiai Saliman, Abutra Benjer Saliman, Ing Morkolak ada di Morkolak. Abutra Nyemodin, Ing Angsokah, ora duwe anak putu. Nah kalau tidak punya anak keturunan ditulis ora duwe anak putu. Ya Absa Morkolak ini sebenarnya. Nyezinat, Nyebi Bemali orang ini anak ini silsilah semua ini. Nah, ini mantuni kelebun sendeng. Jadi mantu tak medin ing sendeng ini semuanya. Ah ini contoh-contoh ini ya validitas data ya. Kitab ini kan dari grupnya ayah saya, tetapi mencatat dari grup ibu saya begitu ya. Ini kakek apa namanya? Kakeknya ibu masih dicatat di sini, tapi masih kecil ini. Ini Dini Bendera Abdul, yaitu Anduni Putra Papat, Nyai Bedriya, Bendera Kafi, Bendera Ismail, Nyai Seriman. Nah ini yang ke bapak nanti, Bendera Ismail ini ke bapak. Yang Nyai Bedriya ke ibu gitu ya. Nah Dini Nyai Bedriya ini silsilahnya ibu. Aputro Wawolu, aslinya 12. Mungkin ini dicatat ketika masih belum lahir anak-anak yang lainnya. Anaknya 12. Nah, yang dicatat di sini di kitab ini masih 8. Yang sepuh, Kang Sepuh Bentere Musdari, Bentere Musyahid, Nyai Randasi, Bentere Lesan, Bentere Noliman. Nah, ini Noliman ini kakek ibu saya. Jadi Noliman ini punya anak Tarif, Tarif punya anak ibu gitu ya. Jadi masih dicatat ini sampai terbaru. Kakeknya ibu, tetapi ibu ini anak bungsu dari banyak saudara ya. Kakek saya itu sudah sepuh, beliau wafat umur 120 gitu. Sehingga di masa ibu hidup itu bukan hanya cucu, sudah anaknya cicit sudah ada ini. Jadi ini masih dicatat di sini. Bentere Sarnadi, Randim, Norhatim. Norhatim ini saudaranya yang hilang ke Jawa. Jadi dulu ceritanya beliau itu Ongke Haji minta jeren ke Baku, pondok pesantren gua di sini di Terake. Ternyata jerena habis, tetapi tidak naik haji, malah uangnya habis sehingga beliau lari ke Jawa, entah kemana ke Nurhatim itu tidak tahu kemana. Nah, ini banyak di Nemina putranya. Ini banyak silsilahnya. Jadi bukan hanya keluarga kami, keluarganya juga. Contoh misalkan ini ya. Nah ini ya Nyai Soleh, Nyai Sangit, Nyai Sebut, Jemtuan Nyai Lempung, Nyai Mendris Gunung Sereng, Nyai Mendris Anom, Bendera Abbas, Keramat, Bendera Ghazali, Bendera Kafal, Nyai Ari, Marta Jasa. Terus nah, bahkan ke sampai ke Sunan Lembab
cendana nyai toronan Mekasan kiai pancuran sepo Mekasan lan iku apa terato telu kiai kedungdung sungenep kiai batu ampar sungenep aran pinter sahot jadi rakenas rato sungenep jadi suaminya rato sungenep nyai pancuran anom ini saudara tenan lan nyai pancuran anom punya anak 7 nyai sambi ompul Mekasan nyai pengolo bendungan sungenep nyai dupah ing pancuran kiai pancuran anom kiai Ersoji Mekasan, Kiai Sumber Jati Mekasan, Kiai Sumber Anyar ing Sungenep anandini Nyai Sampi Ompul apa terah limo apa setahu Nyai Sampi Ompul anom Nyai Cendona ing Mekasan, Kiai Sajid Sampi Ompul Kiai Rokia ing Pancoran Pentri Maja anandini pengolo bendungan Sungenep apa terah begitu setahu Nyai Jati bendungan pengolo bendungan Kiai ini Sumber Potong Sungenep Kiai Sukmi, Kiai Morneng, jadi mantona Sultan Sungenep, Kiai Demal, ing Bendungan ini semuanya bukan di kami. Kalau kita bisa baca nanti bisa. Ada nih Kiai Ersoji, Kiai Ersoji punya anak 5, Nyai Karangpolai, ing Gendingan, Mekasan, Nyai Parsi, ing Larangan Luar Mekasan. Kiai Anom Kiai Langger ing Ersoji Mekasan Kiai Sumber Tampak. Kiai Sumber Tampak andi anak putra 4 ini awastanya Satria Sumber Tampak ini. Jadi satu keluarga ini mencatat keluarga yang lain begitu ya. Jadi valid uji apa namanya validitas datanya itu. Jadi ini catatan contoh catatan yang kuno begitu ya. Ini sampai ke sini. Aduko ing ampel dento perembakan jinengakan ing khalifah Sunan Giri Allah ini cerita ini terus si banyak ini banyak jadi ya apa namanya nih Sayyid Abdul Qadir Tumulio kisah ini tentang Sunan Gunung Jati ini yang sepuh-sepuh kan jadi Sunan Gunung Jati di sini disebut namanya ahli itu Abdul Qadir Tumulio kisah saking datang Ampel Bento Putuni Maulan selain begini ya untuk manuskrip itu banyak ya jadi tetapi untuk menulis nasab itu memang apa namanya di tidak sembarang orang gitu ya hanya tertentu gitu ya nah, selain manuskrip juga ada kitab-kitab juga begitu ya. Jadi macam-macam gitu loh ini cerita juga tentang banyak ya. Nah, ini hadis-hadis ya ini ya apa namanya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma li ajlil qauli faqad mata munafiqun na'udzubillahi min dzalik barang siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan apa namanya menjadi bahan omongan bisa terkenal maka orang itu faqad mata munafiqun orang itu akan mati secara munafik na'udzubillahi min dzalik wa man talabal ilma li ajlil kibriya faqad mata musyrikan barang siapa yang mencari ilmu untuk kesombongan maka faqad mata musyrikan wa man talabal ilma ini lain banyak ya gitu ya jadi ini jadi antaranya lagi ini takut rasa guys namun ini masih perlu dirawat ini kalau ini kertasnya beda-beda ya kalau ini kertas daluang kertas daluang dari kayu. Kalau tadi itu kertas Belanda. Jadi dan ini silat. Jadi ini ya dan agak apa namanya? Kalau ini kertas daluang ini. Ya. Ini tulisannya besar-besar begini ya. Jadi seperti ini. Ini katanya.
Nah, ini manuskrip yang lebih kuno. Ini yang lebih kuno. Ini tadi manuskrip tentang apa namanya, Nyai Kumala. Nah, ini manuskrip tentang Putra Nggolo dari yang putranya Mbah Candana, pencipta lelaki. Ini membahas yang laki ya, manuskrip tadi manuskrip ini. Nyai Candana dari istri Nyai Omben mempunyai 4 anak, yaitu Putra Nggolo, Putra Nggolo, Kiai Koneng seduluri, terus Putra Nggolo Kang Anom, Kiai Koneng Aputra, ini anaknya Aputra Kedama, Aputra Kidama, Landihan, Rubian, dan terusnya ini Nyai Kedungdung, Nyai Ket, Nyai Kene, Aputra Mengkel, Aputra, wah ini lah ke ulama Candana agaro male tiang kebuan Aputra istri Nyai Lempung, Nyai Soleh, Nyai Tengkih, Nyai Aputra, Nyai Mas Ud, lan ke Nyai Berumbung, Nyai Bina, Nyai Cirengek, Nyai Mas Aki, Toronan, Mekasen. Jadi ada beberapa kitab silsilah ini yang lebih kuno, generasi ditulis oleh ayahnya. Tadi yang nulis anaknya ya. Ini ayahnya yang nulis gitu. Bukan ayahnya, itu lebih lagi. Iya, lebih lah. Nanti ya ini yang Kanjeng sallallahu alaihi wasallam muka-muka tetap iman itu. Wa in kanatil mar'u la turidu ila zawj wa syiddah ala apa dia? Wa in kanatil mar'u lah itu gila jadi buat oh mana segini lo ano ini tuh buat beli kan kalau ini Nyai Komalan bu Nyai mbak ini Nyai Abdul Antin Putra Nyai Duya ini maksudnya Nyai Robiah Adawiyah ini mbak buyut saya ini mbak buyut ke Alisani juga ke Alkorobiah Nyai Duya Putra Kiai Medin Putra Kiai Abdul Wahab siapa nih Nyai Duya Abata Genedin Abata Ki Abdul Wahab. Wahab ini badan yang bila porah. Jadi ini kita pilih yang lebih kuno. Bismillahirrahmanirrahim.